itu sampai enggak sampai kerjanya foto. Ya setelah pada seharian full shooting. Shooting apa? Shooting apa tuh? Iklan. Television komersial. Oh. Istimewa kali ini adalah kita tidak bertindak sebagai PH. Jadi syuting dengan dinas kami tapi PH-nya orang lain. Nah, itu kan cukup menarik karena beberapa tahun 5 tahun belakangan kan kita pasti syuting selalu sama PH sendiri toh. Kan mulai dari subuh itu. Subuh itu udah di landasan pacu ya, tempat biasa itu disuruh jalan-jalan pokoknya kata banget ke tamu dengan sampai siang ya sampai siang itu panas-panas tuh terus kalau yang kru kan lanjut malam lagi sampai jam 1 malam. Wah, dari jam 5 subuh sampai jam 1 malam harus selesai. Terus jam 5 subuh itu berangkat sekam titik di mana? Di private concert lah. Oh, ini private konser. Terus habis ini private konser hari Jumat, Sabtunya ke Serpong. Yes. Tangerang. Banyak duit dong kamu. Alhamdulillah buat beli kopi. Sama sambong. Hari Jumat. Kita lagi-lagi mendapatkan konser yang spesial, itu konser private konser. Kali ini perusahaan besar ya yang mengundang Endang Sukamti untuk menghibur karyawannya. Banyak apa namanya talent-talent yang kayak latihan juga di punk juga ada ya, penari, ada yang nyanyi dangdut, ada dancer. Semua panitia kepanitiaan dari perusahaan semua. Jadi ya agak lucu. Mereka kurang berpengalaman juga kelihatan. Boleh bos itu parkirnya? Oh boleh lah, katanya disuruh di luar sana ya pak? Ya masuk parkirnya sini, orangnya masuk dalam. Nah, bapak masuknya nggak boleh. Tadi masuk kita masuk, ini ya? Bingung tuh kita nggak boleh masuk, gitu-gitu. Gak lucu. Acaranya itu agak unik, caranya tentunya juga harus beda. Wah, acara internal dan private. Nggak ada kamtis di sini, yang ada itu teman-teman yang bekerja di sebuah perusahaan yang ngundang kita itu. Tapi acaranya kelihatannya memang kalau dilihat sudah jelas seru ya, kayak ada di samping-samping panggung itu, bukan di samping-samping tempat acara, ada kayak but-but, kayak pameran malah. Banyak banget. Dan gede banget. Ya, serasa private konser, serasa bener-bener konser. Woi, apa lu yang aku lupa? Gue sih, kan lu mau ikut. Wah, isan. Lu mau, kamu suruh pergi aku lah. Yang disuruh pergi itu kamu. Dito, rumah kowe sih, rumah. Juru-juru aku pergi ya. Di rumah, kowe di rumah.
Karena segmen penontonnya beda dengan Kamtis Family, berarti kita harus memikirkan daya tarik yang lain supaya nggak boring buat para penontonnya. Ya kebetulan aja panitianya itu Kamtis semua, jadi mereka pengennya undang-undang Kamtis, tapi kan nggak tahu yang lain ngerti apa enggak ya tentang undang. Sorry, undangannya itu nggak ngerti kalau sebenarnya undangan itu tidak tercantum di situ bahwa yang mengisi acara Endang Sukamti. Jadi cuman ajaibnya itu nanti karena mungkin penontonnya itu kan karena udah bapak-bapak sama ibu-ibu emak-emak itu. Kita lihat nanti apakah Sukamti bisa diterima di kalangan orang-orang tua. Ini lagi bikin songlist. Ya kayaknya bakalan ngadain kuis sih. Saya nggak tahu fix apa belum ya. Bikin kuis berarti. Ya ya, kita mempersiapkan lagu yang nggak seperti yang kita suguhkan waktu kita manggung di depan banyak artis. Tapi juga aku nggak tahu. Nanti kita lihat aja di lapangan seperti apa. Sukamti gitu loh, kenapa nggak yang lainnya? Oh gini, alasan di sini kan rata-rata juga banyak yang tua juga, yeah. Ibu gitu, kenapa? Itu tadi ada pertanyaan itu juga, karena Sukamti juga pernah bawain lagu Rayuan Pulau Kelapa ya, dan itu mungkin salah satu pemilihan panitia untuk mengadain atau menghadirkan Endang Sukamti, karena sama dengan tema kita ini negeriku, sesuai dengan lagunya Endang Sukamti Rayuan Pulau Kelapa. Bangga sekali karena kami dilibatkan di acara ulang tahun Jarum, dan satu-satunya loh band yang diundang untuk malam hari ini cuma Endang Sukamti. Mewakili Endang Sukamti dan manajemen dan Kamtis Family di seluruh penjuru bumi mengucapkan selamat ulang tahun untuk PT Jarum yang ke-66. Terima kasih. Aduh, undang kita tur pas operator sendiri. Nanti langsung ke Jogja, di sini langsung cabut Jogja. Besok pagi langsung bandara, flight jam 7 mungkin. Sampai jumpa di Tangerang, teman-teman. Sampai jumpa.